Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan bus PO San yang menggunakan bodi Jetbus 3 HDD. Untuk Jetbus 3-nya di sini untuk topinya menggunakan model facelift ya. Untuk model selendang sampingnya menggunakan model generasi yang kedua. Untuk modnya sendiri ini dari SKFM, begitupun juga liverynya. Ini sudah ada di bawaan dari grup ya. Jadi buat teman-teman jika berminat dengan modnya ini bisa menghubungi dari admin SKFM. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dan juga untuk teman-teman jangan lupa subscribe ya buat yang belum, dan di like juga supaya video ini lebih bermanfaat kepada semua orang, dan jangan lupa untuk di share gitu ya. Oke, langsung aja kita jalan aja. Ini kita cari ini ya, event Ramadannya. Karena kemarin itu saya sudah ini ya, sudah mengecek, dan juga untuk trafiknya itu ada ya. Namun untuk stand-standnya ini saya juga belum menemukan. Jadi entah ya, standnya itu apakah ada timing waktunya atau tidak ya. Cari di Malang. Aduh, ini tumben yang gak nge-lag nih. Oke, kita pakai kamera interior aja. Biasanya itu kalau stand-stand yang ada di Gamebus City ini kan biasanya ada di pinggir-pinggir jalan ya. Namun ini kok lumayan agak susah ya. Entah karena sudah banyak bangunan gitu ya atau gimana. Kalau untuk trafik dari pemudik itu udah ada ya. Coba kita fullkan ya, untuk trafiknya udah full di sini. Dan di sini belum begitu kelihatan ya, buat stand-stand ini Ramadannya itu belum ada teman-teman. Kalau yang di pinggir-pinggir itu kayaknya itu biasanya ada ya, walaupun tidak Ramadan. Nah, biasanya di pinggir-pinggir sini tuh banyak penjual-penjual gitu ya. Namun ini nggak ada, belum ada ya. Apakah harus mainnya online gitu ya? Oke, hati-hati. Trafik pemudiknya ini belum muncul juga ya. Oke, ini kita belok ke kanan teman-teman. Wih, di sini belum ada ya. Kayaknya itu harus terkoneksi dengan internet dulu ya, kayaknya itu. Karena kalau tidak ada internetnya itu nggak muncul ini. Atau tapi aktifkan ya, karena ini kan belum saya aktifkan. Namun kalau pakai OBB itu sebenarnya tidak masalah ya, tetap muncul untuk trafiknya. Mungkin munculnya itu di momen tertentu gitu ya. Biasanya kalau musim mudik itu kan di pantura ya. Kalau di kota-kota itu mungkin udah jarang gitu ya. Dan ini kita ngikutin aja untuk perjalanannya. Coba kita ini ya, sampai entah nanti kemana ini.
karena saya memilih rute Malang ke Wonogiri kalau nggak salah itu. Durasi ya, karena ya kalau rute segitu tuh perjalanannya sangat panjang teman-teman. Jadi ya mungkin setengahnya durasi aja gitu ya. Karena kan ya biar teman-teman nggak bosan juga gitu ya. Dan untuk JetBus 3 ini masih enak banget ya buat digunakan, walaupun udah beberapa bulan ya ini. Udah lama ya kayaknya yang HDD ini. Dan salah satu JetBus yang requestannya itu dulu itu paling nyaman ya, karena walaupun nggak pakai identitas, hanya identitasnya itu pakai plat nama gitu, namun ya lumayan aman teman-teman. Tapi entah ya yang lainnya ya. Dan ini kita sudah berada di Kota Blitar, ini belum menemukan ya ini. Oke, ini kita salip. Ini kecepatannya lumayan tinggi ya untuk modnya ini, jadi enak buat ngeplong. Apalagi remnya juga nggak terlalu pakem-pakem banget gitu ya. Nah, ini adalah yang menjadi ciri khas, ada patungnya itu. Wih, mantep banget ya mapnya itu. Kayak di game lain itu nggak ada game serealistis ini gitu ya. Ini coba kita visualnya bikin jauh aja ya biar enak. Tuh, apalagi kanan kirinya ini kan full bangunan teman-teman. Biasanya kalau game-game seperti ini itu wah beratnya minta ampun ya. Namun cuma di bus ini ya ringan teman-teman. Ini saya aja pakai HP RAM 3 ya, masih bisa buat main dan juga ngerekam kan, itu juga lumayan gitu ya. Kalau ETS2 itu wah lumayan berat banget ya. Waduh, itu oleng kenapa itu trafiknya. Oke, ini kita belok ke kiri karena di depan itu ditutup ya. Oke, tadi karena jalanannya ini lumayan sempit ya, jadi kita harus agak sedikit mengalah. Nah, ini dia untuk jalanan yang viral kemarin ya, di Busit versi berapa ya kalau misalnya itu. Di sebelah kanan ini diperbaiki. Tuh, jadi seperti ini. Saya tuh sebenarnya juga pengen ngerasain one way nya itu, yang satu arah gitu. Namun udah dibenerin kayak gini kan, ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga perbaikan jalan gitu ya. Ya walaupun agak seperti ini, kadang trafiknya itu malah kacau ya. Ya andaikan saja ini modnya itu tidak ganggu trafik ya, itu lebih keren lagi ya. Misal kita pengen berhenti di pinggir sini ya, parkir sini, terus trafiknya itu tidak berhenti gitu ya. Kan ya enak gitu teman-teman. Padahal ini kan nggak mengganggu trafik ya. Ya trafiknya masih aja mandek di belakang gitu ya. Itu yang saya bingungkan dari game Busit ini. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabricia Fabricia Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.